Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman berhasil ditangkap Kamis 19 September sore. Tersangka inisial Iz alias Indra, 28, ditangkap setelah 11 hari diburu. Penangkapan dilakukan bersama pihak kepolisian dan masyarakat. Penangkapan pelaku ini dibenarkan oleh anggota Humas Polres Padang Pariaman, Aibda Redno Afriyadi, melalui saluran telepon. Ia menyebut pelaku ditangkap di permukiman warga saat polisi sedang melakukan pengejaran. Dalam video, tampak Indra berusaha lari dari kejaran polisi dan warga dengan naik ke atap rumah warga. Namun usahanya sia-sia, Indra pun berhasil ditarik dan diamankan oleh warga. Saat ini, Indra sudah diamankan pihak kepolisian dan akan dibawa ke Mapolres Padang Pariaman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.